on my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're gone. I won't think twice when you are gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Halo semuanya, kembali lagi ke... Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Nah, jadi pada di video kali ini gue pengen ngebahas dominasi tim Indonesia di hari kelima PMCO Fall Split 2019. Nah, jadi di sini karena memang 6 game, jadi nanti mungkin akan gue lihat ya, kalau misalkan sekiranya harus jadi 2 part, maka gue jadi 2 part, tapi kalau misalkan 1 part yang cukup, ya udah 1 part aja. Nah, jadi di hari kelima ini ya, menurut gue kenapa gue bisa bilang dominasi? Karena hampir semua game, kayaknya semua game ya, semua game itu 6-6-nya, 6 match itu semuanya tuh hampir ada tim Indonesia di top 5. Jadi makanya gue benar-benar senang banget di hari kelima ini. Karena menurut gue gimana ya, kalau cuma BTR doang yang mendominasi itu udah bagus banget, benar-benar bagus banget. Tapi semakin banyak tim Indonesia yang makin perform ya di tingkat internasional, itu menurut gue akan ngebuat scene Indonesia itu makin sehat sih ke depannya untuk di PUBG Mobile atau mungkin di cabang-cabang di divisi-divisi lain lah intinya. Oke, kita langsung aja cepetin supaya nggak begitu lama durasinya. Sekali lagi, kita lihat pesawatnya di sini guys. Pesawatnya seperti biasa, kalian pasti udah tahu, kalau kalian yang udah ngikutin series ini, analisa pasti kalian udah tahu pengaruhnya pesawat itu apa. Nah, jadi di sini semua tim itu agak kesulitan ya menurut gue, karena di sini feeling gue adalah banyak banget yang nahan zone, banyak banget yang kayak di luar circle. Dan juga karena memang notabene-nya itu pesawatnya itu udah di dalam circle, udah pasti banyak tim yang langsung masuk ke dalam atau banyak yang nahan. Jadi ibaratnya kayak ini udah cuma tinggal tergantung sih. Tapi tetap aja menurut gue kayaknya orang akan mikir yang sama, kayak banyak banget karena jalur pesawatnya itu di dalam circle, ya udah kita masuk akhir-akhir aja daripada kita masuk di awal. Gue gak begitu suka dengan kontes-kontes di awal, karena menurut gue ini benar-benar rugi banget. Jadi segi perekonomian juga rugi banget. Segi perekonomian itu contohnya adalah mobil, kendaraan. Yang kedua juga lootingan, kayak vest, heal-healan, ammo, attachment. Jadi menurut gue dari segi perekonomian juga bakalan kepukul banget kalau kita udah kontes di awal-awal. And satu point kill itu gak begitu pengaruh banyak sih. Jadi gue benar-benar gak saranin banget untuk turun berdekatan. Nah, ternyata di sini semua tim itu lebih memilih untuk masuk ke dalam circle. Berarti di sini gimana ya? Ketika kita ngomong kayak tadi ekspektasi gue itu banyak yang nahan. Kenapa? Karena mungkin di hari sebelumnya grup-grupnya itu lebih banyak untuk nahan zone. Ibaratnya kayak contohnya apa ya? Tim Secret, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak banget tim-tim yang memang playstyle-nya untuk nahan di luar zone. Tapi kita lihat di sini ada 16 tim ya, hampir sama satu tim doang di VIP. Itu semuanya udah masuk ke dalam zone dan itu benar-benar cepat banget dan itu di luar pikiran gue. Karena padahal di sini kalau kita bahas jalurnya itu cuma ada 1 2 3 4, di sini 4 5 6 7, cuma ada 7, dan menurut gue itu seharusnya nggak secepat itu gitu. Seharusnya di menit segini masih ada yang di luar zone. Oke, tapi sekali lagi, itu perkiraan gue salah. Kenapa? Karena memang di game Battle Royale ini agak unik ya. Maksudnya kayak gak selalu apa yang kita pikirin bener. Tapi setidaknya, kalau kita punya suatu analisa dan kita bahas terus, kita ibaratnya kita asah terus setiap harinya, itu akan mendekati akan mendekati 100% gitu. Mungkin gak akan mungkin 100% kayak MOBA. MOBA itu kan A lawan B dan itu pasti berhasil lebih berarti, karena ya udah kemungkinan cuma tinggal masing-masing player itu main hero apa. Baru contoh kita bahas Mobile Legend atau Dota. Masing-masing player itu main hero apa, kebiasaannya seperti apa, ada Lord di menit segini, ada Roshan di menit segini, segala macam bla bla bla, dan itu bisa jadi kemungkinan yang bisa kita mungkin mendekati 100%. Makanya ada open AI ya kan, ada ibaratnya kayak bot, suatu AI itu ngemainin gamenya sendiri, karena itu bisa dibuat gitu sebenarnya.
Tapi kalau Battle Royale ini, kita benar-benar nggak bisa nebak kayak tim-tim tuh apa yang lagi mereka pikirin, kayak entah mereka rotasi cepat, entah mereka rotasi lama. Makanya di situ pentingnya untuk analisa setiap game menurut gue di game Battle Royale. Nah, di sini sebentar lagi akan ke pop-up ya, tadi harusnya ya. Coba kita liatin. Nah, di sini fight-nya menurut gue ya, kita bahas sedikit fight-nya. Menurut gue di sini agak rugi ya. Pokoknya kalau fight-nya itu ada rumah-rumah, ada tebing, segala macam, itu mendingan jangan di fight karena rugi, udah pasti rugi. Gimana pun kita hati-hatinya, pasti ada yang keculik satu dah. Kalaupun kita nggak keculik satu, kita akan ditembak sama tim lain karena udah circle-nya udah kecil kayak gini. Berarti ini kan bukan circle, ini aslinya tuh bukan circle 2, ini udah masuk ke circle ketiga. Kenapa? Karena ada air yang motong dari map-nya dia nih. Ntar mungkin gue cepetin ya biar kalian bisa semuanya paham nih. Ini kan memang circle kedua, circle 1 sebelumnya, circle ini kan memang circle kedua. Tapi kalau kita lihat, air ini kan nggak masuk. Berarti otomatis cuma tinggal daratannya tinggal segini nih. Nah, kenapa gue bisa bilang circle ketiga? Karena kayak gini nih, buat kalian yang belum pernah nonton di video-video gue sebelumnya, akan gue tunjukin. Nih, ini kan circle-nya nih. Nah, tapi bentuk circle ini kan bentuk circle ketiga gue bilang. Kenapa? Karena gini nih, circle itu kan nggak ada yang kayak gini kan. Nah, kayak gini kan nggak ada. Nah, jadi udah pasti nggak muat. Nah, otomatis game itu sendiri mungkin bukan buatnya akan kayak gini nih sebenarnya. Kita lihat ya, antara itu sama ini, atau mungkin satu lagi kayak gini. Kita lihat. Nah, kita cari pertengahannya di mana? Kira-kira yang paling masuk tuh di mana? Di sini yang paling enak adalah Yelemen sama Boom, tapi nggak enaknya adalah kalau misalnya tempat kayak gini, kita untuk masuk ke dalam tengah untuk dapat top 3 ya, itu benar-benar untung-untungan lah. Kalau sekali ngebanting ke Zabafa, mati nih orang-orang yang Yelemen sama Boom. Sebaliknya lagi, tim-tim yang kayak Link sama RRQ, dia masih bisa muter untuk masuk ke dalam zone. Karena sini kan VIP akan masuk ke tengah setelah mereka tahu ini kosong. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya kalian bisa untuk ngebaca zona, guys, menurut gue. Nah, itulah guys sebabnya menurut gue pentingnya kalian untuk bisa ngebaca zona. Nah, jadi supaya kalian tahu ini bentuk circle keberapa sebenarnya. Oke. Sebisa mungkin kalian sebagai in-game leader itu udah tahu kayak, oh, circle kayak gini gitu. Nah, ini nyata kebanding ke sini nih. Malah jauh lebih kecil dari apa yang kita perkirain. Ini udah masuk ke circle 5 sebenarnya ini. Kenapa? Nah, sekali lagi kalian bikin circle-nya. Nah, penting banget kalian sebagai in-game leader ya untuk bisa ngebaca ini tuh sebenarnya circle keberapa dan akan ngebanting kemana dan apa harus kita lakuin supaya kita dapat posisi yang paling maksimal istilahnya. Nah, kita langsung skip aja untuk ngeliat pergerakan tim-tim Indonesia. Nah, Yelemen paling suka banget nih dia main di bawah-bawah jembatan gini dari dulu. Kalau di Vikendi, di sini juga ada push yang dilakuin sama RRQ karena dia tahu dia nggak zone, jadi ya mending kita push. Nah, kalau misalkan zone itu banyak banget ini ya, compound ya, udah pasti awet dah. Di sini kita masuk ke circle ke-6, menurut gue ini circle ke-7 justru, itu masih ada 46 orang. Di sini kita pilihannya dua sih, antara kita mau cari kill atau kita ngedok sekalian. Tapi menurut gue, kalau udah nggak zone, mendingan kita cari kill sekalian. Karena menurut gue, itu udah sulit banget cuy untuk bisa dikuasain ya. Karena udah pasti berdekatan, kita kesini nih, bukit ini kelihatannya enak. Kiri kanannya pasti ada orang juga ujung-ujungnya. Nah, langsung kita skip. Ini perangnya tim Thailand sama VIP. Kita lihat di sini. Perang lagi, udah otomatis perang. Nah, di sini NFT karena mereka mungkin mereka kelamaan ya perang ya. Menurut gua kenapa perang awal tuh nggak worth it unless kita benar-benar bisa dapat kill-nya secara cepat. Nah, dia kehilangan kemampuan untuk bisa masuk ke circle berikutnya karena 4-4-nya ketahan di luar zone lah istilahnya. Gue juga nggak ngerti kenapa dia jump shot di situ. Dan juga langsung kita ngebahas ketika NFT nge-push bapakan nih di sini nih. Nah, di sini udah ada 7 kill nih di kantongin nama NFT. Menurut gua agak susah lah untuk masuk ke dalam zone itu kalau udah circle kecil ya. Di sini ada 2 knock dari bapak A. Ya, kita lihat ya. Nah, dia 3 lawan 4 tuh kalau udah rumah-rumahan TPP susah lah. Udah sisa 1. Menurut gua di sini kita lihat nih, dia kan ngecoba revive. Menurut gua ini enggak mungkin untuk bisa di revive sih. Kayak dia harusnya sadar bahwa tempat ini nggak enak banget dan mendingan si Papu ini ketika dia tadi lagi perang dia geser dulu menurut gua. Tapi karena ini turnamen internasional pertama mereka, jadi menurut gua itu sangat sangat wajar
Dan so far mereka udah main benar-benar bagus banget sih menurut gua. Nah, di sini langsung kita skip ya, guys. Langsung kita skip. Dan juga ternyata. Nah, di sini nih menurut gua menariknya adalah si Evos ini, Evos Boom ya. Itu dia bisa masuk ke dalam top 4 dan apa ya sebenarnya? Kalau misalkan kita udah dapat tengah zone tadi gua bilang Element sama Boom kan. Nah, kalau memang zona itu enggak jauh-jauh banget dari kita, kita pasti bisa masuk dalam top 5 secara gratis. Tapi pertanyaannya adalah kalau circle lagi banding ke tempat lain itu akan susah, dan menurut gua itu suatu gambling yang gua lebih tetap lebih pilih untuk adu aim sih kalau di PUBG Mobile. Kalau di PUBG PC mungkin ngendok itu worth it ya, tapi tetap aja kalau di long run misalkan kita mau lihat progress timnya itu kuat apa enggak, semakin kuat apa enggak semakin harinya, itu kita lihat dari kebarbaran tim itu sih. Semakin barbar, semakin sering menang dengan cara barbar tapi ya bukan cara kedok, menurut gue itu akan lebih kuat. Kayak kalau misalnya kita bahas di sini perpomut ya so-so lah, berarti kayak ya gitu-gitu aja gitu. Ketimbang sama Element yang dia memang 70% rotasi dan juga baca zona, 30%nya perang, tapi semakin hari kalau kalian lihat Element itu saking stabilnya dia akan bisa menyusul tim-tim yang malah sekarang yang info terakhir gue denger itu Element sama BTR cuman beda 70-80 poin ya, gue lupa deh, nanti akan kita cek mungkin per tanggal hari ini ya. Tapi gue tetap nggak harapin sebenarnya untuk apa ya, BTR bisa lebih konsisten lagi. Udah bagus banget yang dilakuin sekarang itu benar-benar gila banget, tapi gue harapin dia bisa lebih bagus lagi, kayak lebih stabil lah. Oke, kita langsung masukin ke game kedua era kali ini. Pesawatnya enak banget buat tim-tim Evo sama BTR, dia bisa langsung turun di tempatnya mereka masing-masing, otomatis mereka bisa loot lebih banyak. Nah, di sini ini juga sama guys, kayak akhir-akhir ini tuh akan mengganggu sama pertimbangan kalian untuk dapat posisi lah istilahnya. Tapi tetap aja yang paling enak ini udah paling paling enak nih gudang, terus nih kompleks. Nah, buat kalian yang bingung nih tempat-tempat enak di mana, kalian bisa langsung lihat beberapa bulan lalu gue udah pernah bikin versi PUBG PC mapnya. Tapi menurut gue seharusnya ya 11-12 lah, karena mirip banget sebenarnya. Dan di situ kalian bisa langsung lihat sendiri, kalian bisa udah gue tandain manual, durasinya lumayan lama ya, hampir sejam kalau nggak salah, gue lupa videonya. Nah, di situ udah ada gue tandain tempat yang paling enak itu di mana aja, dan kalian bisa pakai itu untuk kepentingan tim kalian. Nah, di sini wajar aja karena ini circle 1 tapi ada kemungkinan dia jadi circle kedua. Kenapa? Sekali lagi karena ada air-air yang bikin kita bingung gitu. Ini nebaknya ini dia mau kemana sebenarnya. Walaupun mungkin 70% dia akan di atas, tapi menurut gue ini masih terlalu riskan dan gue lebih memilih untuk stay di luar buat tahu. Nah, untuk tim-tim Indo sendiri pun juga dari sini deh, dari BTR dia bisa nahan zone dikit dan dia bisa muter ke kanan kalau memang dekat. Dan di sini cuma gue takutin supaya Evo sama BTR nggak tabrakan ketika rotasi. Nah, langsung kita skip aja sini. Nah, kalau misalnya kalian sadar juga ya, di sini dia main scout lempar. Scout lempar apa? Gue udah pernah juga jelasin sebelumnya, di sini Foxy duluan ke tengah untuk secure zona. Tapi gue nggak begitu ngerasa itu worth it ya di PUBG Mobile, sekali lagi karena scouting di sini tuh beda sama PUBG PC. Scouting di sini adalah jarak tertentu itu kita nggak bisa lihat dan karena nggak render. Dan kedua adalah dalam keadaan kita di mobil itu susah banget untuk bisa nge-scouting musuh, karena kadang view dari mobil tuh suka nutupin lah istilahnya walaupun TPP. Nah, teman yang gue suka adalah di sini tim-tim Indonesia semua udah bagi tempat lah ya. Ini namanya kayak kita bagi tempat, bagi daerah. NFT Boom itu sisi kiri, Evo sama BTR itu sisi kanan, dan itu gue suka banget. Nah, walaupun circle kayak gini, mereka seharusnya nggak akan ketemu di awal-awal. Oke, kita langsung aja masuk ke circle-nya. Circle berikutnya di sini kita lihat. Wah, ini sekali lagi nih, ini ya masih bakalan awet bah. Ibaratnya menurut gua, ada banyak banget kompon-kompon enak yang masih ditutupin. Main di luar zone pun juga enak. Dan di sini prediksi gua adalah masih 16 tim yang akan tersisa kalau udah zone kayak gini. Oke, kita lihat ya. Kita cepetin, kita akan lihat apakah benar masih 16 tim yang tersisa ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Ya palingan satu tim lah ini mati. Coba kita lihat ya. Oke. Ternyata nggak ada yang mati sama sekali, berarti banyak banget yang di luar zone. Oh, benar. Kalau misalkan ada yang udah di dalam zone, pasti ada satu tim yang mati. At least ada satu tim yang tabrakan lah, biasanya kalau zone kayak gini. Nah, cuman karena mereka memang mereka main di luar ya, mereka nggak main di 3/4. Tadi yang gue hitung itu adalah kemungkinan ketika tim-tim itu main di 3/4 biasanya. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 tim mereka main di outer semua. Benar-benar di pinggiran circle, dan menurut gue kalau zonanya kebanting kayak gini, ini bakalan jadi pertempuran berdarah banget. Kabin udah pasti diambil 1, 1, 2, 3, mungkin sini ada 4, 5, 6, 7, ya sekitar 3 tim lah ini. Ini udah susah banget sih, kalau mereka memang niat menang ya, seharusnya 3 tim di sini akan tereliminasi, karena zonanya udah kecil banget dan gak banyak tempat yang bisa dimainin. Di sini BTR, yang gue suka dari BTR adalah kayak gini, selalu yang gue bahas di setiap video adalah, dia circle 1, circle kedua dia gak peduli, gue mau nahan zona pun sekalian gue gak apa-apa. Tapi ketika udah di circle 4, dia udah pasti langsung ngambil tengah. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun circle-nya itu ngebanting jauh pun, itu gak akan jauh-jauh banget lah istilahnya. Dan dia punya ability, dia punya kemampuan untuk bisa ngerebut compound. Nah, kalau kalian yang memang aim-nya keras, kalian bisa ngerebut compound. Tapi kalau misalnya kalian aim-nya pas-pasan, ibaratnya kalian mau rebut, kalian tahu nih ibaratnya, oke, gue tahu circle ke situ. Tapi kita nggak bisa menangin fight-nya, buat apa juga gitu. Oke, dia tahu di sini bahwa tempatnya itu kurang enak ya kalau dari sini. Di sini akan ada high ground, tim-tim lain, dan menurut gue ini keputusan yang paling tepat, yaitu untuk stay di luar. Nah, yang mengganggu adalah tim-tim yang dari luar ya. Dari luar bawah situ sama kanan bawah, menurut gue itu akan ngeganggu pergerakannya BTR. Kita langsung lihat di sini ya, sampai zone ini tutup kita akan lihat. Nah, ternyata udah ada 2 tim yang mati, dan sebentar lagi ya, akan ada 1 tim lagi, mungkin 3. Kenapa gue bisa nebak hampir kayak 70%, enggak sih, 85% yang benar. Karena ketika kalian udah hafalin nih, berarti Rangel kan gue udah belajar sekitar 2 tahun. Nah, semakin lama kita udah semakin hafal sama habit-habit. Oh, kalau circle kayak gitu kayak gimana? Kalau misalkan tim-timnya suka main di rotasi luar, ketika ketemu dead center kayak gitu circle, itu akan terjadi apa gitu menurut gua. Sehingga apa yang terjadi ketika in game, ketika pemahaman di in game, kita udah langsung tahu kayak oke. Gitu. Oke, berarti oke, kita harusnya kesini, kita harus lebih cepat dari tim lain, dan kita jangan perang di sekarang. Kenapa? Karena akan banyak banget tim yang bisa ngehajar kita dari belakang. Nah, contohnya kayak gitu. Buset. Weh. Selamat kah? Wah, gila. Langsung nabrak ini. Wah, enak. Dia sini orang nih maruk banget sih. Dia lebih milih sama rumah roti loh, rumah bar. Wah, ini udah kekacauan banget ini. Untuk caster, untuk viewers ya, viewershipnya ini bener-bener kita bakalan apa ya istilahnya ya, senang lah ketemu zone kayak gini. Tapi sebagai pro player, wah, kita udah pusing pala lah. Ini udah, wah, ini gila banget sih. Semuanya nih dari komplek bakal mati. Cuma sisa 1 atau 2 tim ngepron di sini. Di sini mereka akan masih nyaman ya di hutan ya. Menurut gua ini bakal mati cepet banget sih. Ini game bakal kelar cepet banget. Kayak mungkin tersisa 3 tim. 3 lah. 4 lah. 3 sampai 5 tim ini. Kita lihat. Ini gila nih, horror banget sih. Parah, udah circle kayak gini. Wah, ini enak banget buat BTR cuy. Sumpah. Wah, ya. Langsung ke sandwich cuy. Nah, yang gue suka dari BTR adalah dia gak terlalu stay ya. Dia berarti kayak dia jaga, dia baca kill feed banget lah. Kalau kalau sekiranya dia bisa nyicil musuh, berarti mereka dapat 1 atau 2 kill dari musuh, bisa mincangin squad musuh, itu akan bisa ngebantu mereka untuk ngebersihin zone lah ibaratnya. Mereka di sini kan udah dapat zone nih ibaratnya. Tapi mereka tahu apa yang harus mereka pikirin gitu. Tapi kebanyakan tim-tim PUBG itu masih mikir kayak oke, kita dapat zone, kita nggak usah gerak. Padahal kalau misalnya kita nggak gerak sekarang, kita bisa disaingin sama tim lain, dan menurut gue lebih baik untuk ketika musuhnya perang kita hajar lah pasti ya. Tapi usahain jangan kenok supaya nggak bisa di backstep ibaratnya. Nah, sini akan benar 4 tim. Kenapa? Ya sekali lagi yang gue udah bahas, karena dari komplek palingnya cuma 1 atau 2 tim yang masih selamat, satu lagi pasti berusaha ngambil di luar zone, ngoprol-ngoprolan pakai mobil, dan juga sisa tim yang di hutan. Oke.
Di sini kalian udah pasti tahu juga siapa yang menang. Karena menurut gue di sini, wah, gila sih. Ini performa tuh benar-benar survive gila ya. Mereka ini kuat sekali loh untuk ngopro-ngopronya. Nah, di sini udah pasti kalian tahu juga siapa Chicken, langsung gua skip aja. Nah, karena barusan gua cek durasinya itu belum sampai 20 menit ya, maka mungkin akan gua cepetin ya sampai ke match ke-6 satu hari. Oke. Okay. Nah, let's see lah apa yang bisa dibahas. Oke, okay, kita langsung cepetin aja di sini. Jalur pesawat kalian bisa langsung cek sendiri di PUBG Mobile ID-nya. Langsung kita cek. Oke. Okay. Ini sulit sih. Ini RRQ bakal enak banget karena dia ngambil painan, dia dapat akses di kiri makanan. Evos bakal susah. Di sini ada jembatan satunya lagi. Kalau dia udah di booking ya, itu bakal susah. Ini zone yang gue nggak suka sih. Pokoknya zone Sunhawk yang ada jembatannya sama air ya, itu gue nggak suka sih. Karena oke-okean banget lah istilahnya. Kalau misal memang kebanting ke sisi sana dan sisi sana udah ada yang jagain, itu susah banget buat diseberangin istilahnya. Gua gak tau apa yang terjadi di game ini. Karena ini zone 50-50 lah. Zone kiri kanan atau enggak atas bawah, kita lihat. Zone itu ternyata kebanting ke kanan. Di sini sekali lagi gua suka baca BTR, kenapa? Bukannya gua bias atau apa, tapi setidaknya kita lihat nih. Seperti yang udah gue bahas di sebelumnya, kalau misalkan circle-nya 50-50, udah paling enak tim yang udah nge-hold di luar zone, plus dia dapat jembatan. Kenapa? Karena kalau misalkan dia itu ngebanting ke kiri, ke arah ruin sama tambang, dia bisa dapat di kiri. Kalau ngebanting ke arah bootcamp sama query, dia bisa dapat aja dari sisi kanan. Jadi menurut gue, itu dia fleksibel banget lah. Dan dia di sini nge-hold dua jembatan, which is very very nice menurut gue di sini. Nah, di sini enak banget buat tim Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4. Di sini mungkin NFT bakal kesulitan kalau ngebanding ke sana lagi, tapi let's see what happen. Di sini udah tinggal adu aim aja dan sulit banget sih karena di sini walaupun dia mau nyebrang pun di sini udah ada RRQ yang ngejagain karena dia tahu RRQ itu drop di painan. Di sini juga yang menurut gue jadi X factor adalah di sini keberadaan box yang udah ada di tengah yang out of nowhere gitu. Biasanya harusnya cuma di sini tim yang dari bootcamp, painan sama ruins yang ada posisi. Di sini kan biasanya posisinya siapa ya? G9 yang suka berdiri sendiri di bukitnya RRQ gue sebutnya. Oke, di sini udah ada 4 tim semua ya. Kenapa di thumbnail cuma ada 3 tim gue pasangnya? Kenapa? Karena menurut gue di sini NFT belum perform lah istilahnya untuk di hari ke-5. Nah, cuman kita akan doain apa yang terbaik buat mereka supaya mereka bisa perform. Oke. Kita harus cepetin ya di sini. NFT udah pasti ketahan sama RRQ seperti gue bilang. Menurut gue kayak seharusnya dia tahu sih kalau orang-orang yang dari painan itu udah pasti akan ngambil komplek ini karena menurut gue ini komplek yang benar-benar dewa banget. Dan kemarin itu sempat ketika Boom lawan BTR ya, itu dia perang di kompleks itu dan menurut gue ini komplek yang enak banget gitu buat ditahan. Dan juga sekelilingnya tuh benar-benar hutan semua dan ketika circle ke-5 atau ke-6 itu banyak banget tim-tim yang akan berantem di luar zone dan kita bisa nyampah dari dalam komplek itu menurut gue. Oke, okay, kita di sini circle-nya ya, lagi-lagi ngebanting ini NFT bakal berat banget kecuali dia bisa masuk pelan-pelan. Nah, di sini ada 3 tim yang udah masuk ke dalam zone. Gue suka banget sama keputusannya Evos untuk gak di lama-lama di bootcamp. Jadi dia tahu kayak oke, okay, kalau misalnya ini kosong, gue akan gerak ke zona berikutnya. Nah, langsung aja kita terusin, guys. Oke, di sini tuh udah 3 tersisa 11 tim. NFT surprisingly dia bisa masuk ke dalam zone. Terus juga nah, mulai. Oh. Wow, ini susah banget sih. Ini susah banget sih buat BTR sih. Ini Boom sama Evos udah guarantee top 5. Kalau mereka bisa nahan. Tapi menurut gue ini Evos sama Boom udah pasti top 5 lah kayak gini. BTR susah nih. Dia harus bisa ngambil kesempatan nih sedaknya. Kalau ketika Bumi itu perang dia bisa nyampain, kalau misalkan RRQ perang dia juga bisa nyampain. Tapi menurut gue di sini sudah hampir mustahil lah di sini BTR untuk masuk dalam zone karena susah banget. Oke, okay, kita langsung cepetin aja. Oh my god, susah banget ini zone kayak gini. Oke, okay, karena kalau misalkan kalian sadar, kalian bisa langsung mundurin aja video gue ketika map itu dibuka sama casternya. Kenapa di sini BTR bisa
terbincang lah ibaratnya di game ini. Kenapa? Karena mereka main outer zone, bukan main 3/4. Mereka menurut gue rotasinya kurang masuk sedikit gitu. Kalau mereka bisa ngambil 3/4, seharusnya di sini dia bisa dapat posisi yang jauh lebih enak daripada dia yang sekarang sih. Tapi karena mereka memang alien, mereka bisa tetap bisa masuk ke dalam circle ke-6 dengan posisi 2 orang masih hidup, dan di sini masih tersisa 6 tim lah ibaratnya. Dan menurut gue di situ kayak bisa banyak banget poin yang bisa di secure ya sama BTR, dan menurut gue itu suatu kelebihan yang gak banyak tim yang punya gitu. Enak banget soalnya kebanting dia lagi, dan di sini dia harus split nih. Ya bener aja Microboy langsung split. Kenapa? Karena kalau misalkan dia circle kayak gitu, dia nggak split, dia pasti ujung-ujungnya akan mati dari kanan, dan di sini mereka udah harus satu orang nahan satu tim lah ibaratnya. Nah, kita harus lihat di sini dia akan nahan satu tim, Ryzen akan nahan satu tim, dan di sini tersisa BTR, EVOS, dan Boom masuk ke top 5. Oke. Oke, adu aim. Gila. Gila, Luis nih yang mau jago sih aim-nya sih. Apa Ryzen lagi nembakin yang lain ya? Ryzen tuh menurut gua salah satu top player sih di dunia sih. Ryzen, Suxi, Microboy, sama Luxi itu menurut gua 4-4-nya memang aim-nya keras banget sih. Jadi seharusnya kalau satu lawan satu mereka enggak akan mungkin kalah. Ya. Di sini waduh sayang banget. Waduh, sayang banget dia bisa dapat tuh. Dia bisa dapat 2 kill plus placement barusan. Kalau dia bisa bunuh si VIP, ya oke, dia sekarang posisi berapa nih? Posisi ketiga dia. Dia bunuh VIP dapat 2 kill plus placement point ketiga, itu bagus banget sih. Push dilakuin sama box, enggak mungkin. Ayo dong. Microboy. Ayo, granat. Udah ini 5 kah? Wah, gila sih. Kalau box bisa nge-push BTR sih. Waduh, digranatin sama VIP. Sabar, fokus nonton dulu cuy. Ayo dong, VIP geser ke kanan dong. VIP geser ke kanan dong. Ya, ke kanan, kanan. Aduh. Sabar bos, masih dalam zone bos. Sabar. Sabar, aduh kaki kelihatan. Ayo VIP geser ke kanan. Bos. Wah. Cacing gaming di sini. Kok kenapa gue jadi nge-cash sekarang? Padahal harusnya analisa, sabar. Gue... Gila. Heal, push. Nice banget, gila bet. Gila Ryzen emang the best. Ini bet. Sao gue tadi belum nge-heal ya? Coba. Sao gue ini dia belum nge-heal nih, Microboy. Lihat. Wah, ini bisa jadi blunder sih. Lihat ya, setitik langsung dibayar sama Microboy. Dia, Microboy nggak kayak biasanya. Biasanya, kebanyakan tim itu, mereka nggak percaya satu sama lain ya. Berarti kayak, darah gue sekarang sabar-sabar. Walaupun si Ryzen kenok pun, banyak banget tim-tim, bahkan udah setingkat internasional yang kemarin PMCO Berlin pun, timnya dia nge-push sendiri, ya udah gue kelarin heal dulu gitu. Tapi ini nggak, dia nge-pick bareng. Padahal dia setitik loh dari Microboy. Wah, gila. Microboy, the best player anjir. Menurut gue dia, gila keren cuy, keputusannya cuy. Nah di sini menurut gue ada seharusnya dia di sini dia nahan aja sih. Di sini dia di batu, si Ryzen nahan aja, Microboy heal dulu, mereka push bareng 2 lawan 1. Itu menurut gue kemungkinan menangnya jauh lebih besar ketimbang kayak gini. Menurut gue ini agak gambling. Dia nggak punya helm deh soalnya. Headshot langsung nembak. That's why dia kalah, karena dia headshot nembaknya cuy. Makanya gue mikir seorang Ryzen kalah close combat, setan apa yang bisa ngalahin dia cuy. Dia headshot cuy. Headshot, makanya dia kalah. Dia jump shot pas banget, dia low ground, dia jump shot langsung kena pala. Wow, gila. Kalau itu ada helm gak mungkin kalah sih. Ryzen tuh salah satu orang paling kuat untuk close combat. Itu gila. Kalau Luxi snipernya gak ada obat sih. Microboy lebih ke arah apa ya, nyesuaiin lah dia. Sama Zuxi menurut gue best observer. Oke, langsung kita skip aja ke game keempat. Nah ini kayak bisa 6 game ini guys kita bahas. Ini sulit sih. Ini BTS semoga gak ketahan lah sama Boom di sini. NFT itu ibaratnya kayak mereka kadang main dead center
mereka kadang main outer circle, tapi sebenarnya kalau dia nggak analisa ya, menurut gue di sini seharusnya NFT sadar bahwa dia harus main 3/4 sih. Ini RRQ susah, udah pasti nih ya. Ini coba kita lihat ya, RRQ VIP ini bakal susah di game ini. Seharusnya ya, kalau dia nggak tiba-tiba mukjizat tim bisa masuk dalam zone. Evos dia selalu ngambil tempat ini, sering banget dia ngambil pos-pos ini. Jadi kita skip aja, masih berempat. Harusnya dia split sih. Ini bagus banget sih, split 2 pos sama 2 di rumah L. Tapi nggak enaknya adalah kalau rumah ini ditabrak, itu bakal sulit banget sih mereka untuk nge-dev. Karena orang yang dari pos udah nggak akan naik mobil terus untuk ngebantuin lagi, nggak bakal bisa. Menurut gue itu ibaratnya kayak satu arah lah. Bantuannya kenapa? Kenapa gue bisa bilang satu arah? Karena orang dari rumah L akan bisa ngebantuin orang dari pos. Pertama dia bisa ngecover dari jarak jauh, kedua dia bisa naik mobil untuk ngebantuin. Tapi itu nggak bekerja sebaliknya. Orang dari pos nggak akan bisa ngebantuin orang dari rumah L. Oke. Okay. Kita lihat mana RRQ. Tusun kah? Oh RRQ ini di ujung. Wah, ini zone. Oh, untung aja zone-nya kayak gini loh. Kalau zone-nya kebanting ke rumah L ke sini, dia harus perang nih masuk ke Milta. Iya, dia harus perang ke Milta di sini atau enggak dia nabrak rumah. Tapi menurut gue lebih suka nabrak Milta sih. Oke, okay, zone-nya enak banget. Zone-nya enak banget di sini akan jadi pertempuran darah lah. Pokoknya udah pasti tabrak-tabrakan, hajar-hajaran jarak dekat. Terjadi kekacauan di sini. NFT tadi dia ditabrak, ngehoki banget ditabrak sama Bapak A, plus ditabrak lagi sama Pure Skill ya kalau nggak salah. Gua nggak tahu urutan yang benar gimana. Di sini RRQ dia masuk dari bawah, tadi barusan tim nomor 16. Di sini Evos, dia kayaknya sisa 2 orang ya. Susah sih ini. Makanya gua nggak begitu suka di pos ya sebenarnya ya. Karena kalau zonanya kebanting kayak gini nih, ini open banget itu cuy. Oh, ujung-ujungnya kita harus ke push rumah kuning juga. Kita lihat ya, sekali lagi gue mundurin bentar. Gue akan ngebahas kenapa menurut gue nggak enak dari pos. Kita lihat ya. Tetap, waduh gak kelihatan. Nah, pokoknya tadi kalian lihat lah sekilas lah. Itu ujung-ujungnya kita harus ngehajar rumah kuning sebenarnya. Karena open banget dari Milta. Sini RRQ jadi orang ketiga. Evos, karena Evos ini dia musuhnya TPP dan dia bisa nge-push loh. Memang aim-nya gila sih Evos ini. Nggak wajar sih. Menurut gue 11-12 lah Evos. Atau bahkan lebih ngeri Evos. Kenapa Evos? Apa ya? BTR-nya tuh untuk manfaatin musuh perang. Untuk manfaatin mid-range itu bagus banget. Tapi kalau Evos itu, dia bisa ngemaksa pergerakan musuh lah ya. Karena menurut gue Evos itu, dia sering banget ya. Main FVP dan aim-nya tuh benar-benar keras banget gitu. Ketimbang sama tim-tim yang lebih suka main TPP. Karena dia bisa ngandalin TPP dia gitu, posisi dia, dia bisa ngintip. Tapi kalau udah FVP udah ngadu aim lah ibaratnya. Oke, kita langsung skip. Kalau zona berikutnya untungnya kebanting ke arah BTR sama Boom. Di sini Boom bakalan sebelah-sebelahan sama tim dan seharusnya kalau mereka memang budu-buduhan, pokoknya siapapun yang nahan, yang bisa nahan itu bisa top 2 atau top 3 lah, tapi susah buat chicken. Kita lihat di sini. Kenapa gue bilang susah chicken? Karena udah pasti sebelah-sebelahan sama musuh. Di sini better dia ngambil di luar zone. Kalau ngebanting ke arah sini lagi nih, ini menurut gue nih gamblingnya bener. Kenapa gue bisa bilang gamblingnya bener? Karena gini, gue akan jelasin di Microsoft Win. Nah, kenapa gue bisa bilang ngebantingnya bener nih? Karena ini nih. Oke, okay. Kalau zone itu ngebanting ke kanan, dia dapat nih. Tim-tim pada berantem, baku hantam, 3 tim berantem, tersisa 1-2 tim ngepron di sini. Mereka dapat high ground, mereka bisa chicken. Nah, kalau ngebanting ke kanan bawah ke arah dia nih, oke, okay, dia dapat lagi. Nah, zone ternyata ngebanting ke sini. Ini adalah kemungkinan terburuk yang mereka. Kalau zone ngebanting ke sini, udah pasti mati lah. Susah lah. Tapi kalau zone ngebanting ke sini pun, ya, kita lihat ya. Ini masih bisa main ini, ke sini nih. Masih bisa dimainin lah istilahnya. Oke, okay, ini dia gambling yang bagus banget. Maksud gue kayak, teorinya udah bener, cuman ya namanya ada hoki-hoki ada juga ya. Ibaratnya ini kemungkinan 25% lah. Dan 25% nya itu yang benar justru. Bukan 75% ya. Makanya kadang juga gak bisa 100% benar kalau di game Battle Royale. Nah dia tahu nih, the only way kita bisa masuk ke dalam zone adalah kita seharusnya
nabrak rumah L. Di sini langsung dipush, granat-granat, mereka semua kenok. Nah, di sini Luxi coba cari jalan, dan jadi memang sulit gitu. Kayaknya mereka udah nggak punya smoke lagi deh. Kalau mereka punya smoke lagi, seharusnya satu spot di-smokin, dua spot rumah rumah L di-smokin, dan mereka nge-push seharusnya. Tapi karena mereka memang udah nggak punya smoke lagi, ini udah hampir nggak mungkin lah bisa dipush lah. Di sini ya, seharusnya kalau mereka memang punya smoke, mereka di sini mau smoke ini. Smokin satu, smokin dua, nah, smokin lagi di rumah lantai duanya, dan mereka bisa nge-push. Oke, okay, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, langsung gua skip. Oke, okay. Ngebahas game kelima kelima ya di Miramar. Menurut gua, kita langsung lihat aja sini cepetin. Oh ini gua tahu nih. Oke, okay. Sini BTR dia ngambil puncaknya Pekado ya kalau nggak salah. Ya di sini ngambil puncaknya Pekado. Kenapa? Karena itu tepat bisa nahan high ground. Kedua, mereka bisa nyimpen mobil lah. Nah, kalau kita lihat selalu tim-tim besar punya pattern yang sama, yaitu mereka dapat high ground, mereka ngerti cara ngedevnya, mereka ngerti cara third party-nya, mereka ngerti cara farming kill-nya, dan mereka bisa nyelamatin kendaraan mereka. Ini open banget dan mereka pede banget ya, gila ya. Udah dapat 12 kill, men. Gila, men. Bukit ini padahal untuk cari kill, kalau nggak main DMR agak susah ya, karena kadang suka ngerender, suka orang-orang rotasi juga, dan juga jarang lah bisa dapat kill. Tapi mereka bisa dapat 12 kill, berarti memang mereka udah pinter banget untuk farming kill ya. Berarti mereka tahu kayak spot-spot yang bisa farming kill itu yang mana gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas. Oke, kita bahas ya. Ini kan sebenarnya EVOS ini di luar zone ya. Menurut gue, kenapa mereka bisa kayak gini? Karena, apa ya? Menurut gue, keempat orang itu harus survive sih kalau mau main di atas bukit ya. Jadi pertama yang harus dibenerin adalah survive-nya dulu. Oke, scout-nya dulu, rotasinya kayak gimana, baca zone-nya kayak gimana. Dan ketiga, mereka harus bisa survive as a team gitu, empat player kalau mereka memang pengen farming kill. Karena kita percuma banget kita dapat bukit, tapi kalau misalnya musuhnya tahu kita cuma berdua, ya udah kita nggak akan bisa gitu. Kita akan direbut lah spot-nya. Kita langsung skip aja di sini. Zone yang penting ke BTR lagi. Di sini BTR bisa dapat 20 kill nih. Gue yakin nih game yang ini nih. Mereka tadi udah dapat 15 ya. Oke, ayo dong jangan split bro. Beresin dulu. Mau yang mana nih? Mau kiri, mau kanan? Ini rese sih, hierarki ya sih. Nombak di sini. Oke. Cepet banget. Oke, kita mau lihat berapa nih. Udah 16 kill. Oh dia nggak bisa farming kill yang kanan ya, karena ada RRQ, ya betul. Tadi RRQ disorot berapa kali ya, awal-awal cuma dapat beberapa kill, dan sekarang dia bisa dapat berapa tuh tadi? 9 kill ya. Oh, orang-orang VIP ini dia yang dapat di semuanya nih. Oh ya, gue paham nih. Karena dia dari low ground, musuhnya itu turun ke low groundnya semua, sementara ketika dia dari high ground, dia mau liatin, itu dia kepick sama RRQ, plus bukit ini tuh ada kayak cekungan-cekungan gitu loh. Jadi walaupun musuh turun pun, itu cuma kelihatan kepala doang. Dan kalau misalnya kita pengen dapat kill-nya, kita harus tepat berdiri di atas puncak bukit untuk dapat kill. Jadi that's why di sini BTR cuma dapat 1 kill. Oh ya, yeah. Oke. Nangkep kan ya sini? Nih kan ada banyak bukit-bukit nih, ya kan? Player-player di luar zone itu dia berusaha masuk. Dan sementara itu BTR kalau mereka mau dapat kill, mereka berarti dijagain sama RRQ lah. Jadi di sini that's why RRQ yang nyayur lah. Langsung kita cepetin aja sini. Di sini gue ingat banget Ryzen nahan zone dan dipush sama RRQ D2E ya. Oh, G9. Dan sini G9 knock. Oke, dapat 7 kill. Dan lumayan banget lah itu dapat tambahan kill. Dah, langsung kita skip. Memasuki game ke-6. Oke, game ke-6 ya. Nah, kalau misalkan enggak banyak yang bisa dibahas, kita mungkin buat gue untuk ngebahas 6 match sekaligus. Tapi kalau misalkan kalau kalian sadarin ya, 6 match itu nggak bisa semuanya detail gitu diajarin ya. Tapi ngebahasnya itu lebih ke arah dikit. Bahkan tadi game tadi gue nggak ngebahas soal rotasi. Kenapa? Karena ya untuk ngejar durasi lah. Langsung kita skip. Oke. Langsung kita skip masuk ke zonanya aja langsung ya. Oke, zone 50-50 lagi. Kalian harusnya tahu kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 jembatan di sini ada
menurut gue yang bisa dipakai cuma 1 dan 2. Selebihnya udah susah banget. Ini udah nggak memungkinkan untuk ambil jembatan sini. Jembatan rusak juga susah, dan komplek ini kalau ada yang jagain juga susah. Jadi kayak 3 akses ini udah mati lah. Atau bahkan kalau misalnya kalian pengen muter jauh lewat atas Cessna itu juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat tahu nih, kalian sadar nggak? Kalian mungkin mikir, kok kadang BTR rotasi cepet, kadang kok rotasi lama ya? Kalau di Novo, seperti di video gue sebelumnya udah pernah bahas, dia di Novo, dia lebih biasanya untuk rotasi lambat. Karena dia tahu nih, spot-spot yang enak tuh di mana aja, walaupun dia main dari luar zone. Kita lihat di sini, guys. Kadang BTR masuk langsung ke dalam zone, kadang dia di luar zone. Kenapa? Karena dia tahu nih, zone-zone kayak gini, ini zone-zone gak pasti, dan lebih banyak banget tempat-tempat yang enak, walaupun kita masuk dari belakang. Kita lihat nih. Mereka bisa dapat bukit ini, mereka bisa dapat bukit Pochinki, mereka bisa langsung rotasi ke kiri atau mungkin ke kanan juga. Kita lihat di sini. Nah, kita skip, masuk ke arah. Nah, ini bentar lagi harusnya dibuka kayak. Nah, ini kan? Dia ujungnya dapat juga kan, dia tahu. Dia dari sini pelan-pelan. Nah, Evos tadi dia gerak lebih cepat. Evos itu dia tadi gerak lebih cepat dan dia sekarang ada di luar zone. Nah, ini spot ini enak banget. Gue sebutnya RRQ. Rumah RRQ kalau di PUBG PC. Nah, ini rumah yang ada rumah Spider-Man, rumah Spider-Man-nya, rumah L-nya, rumah lantai 1 satelit, rumah lantai 1 kembar, sama rumah lantai 2. Ya, yang ada jeraminya dan ada terraceringnya lah di atasnya. Oke, kita terus skip aja jadi. Nah, ini dia spotnya udah enak banget sih. Spotnya udah enak banget. Nah, ini rumah ini nih. Nah, kalian tau lah. Nah, seharusnya Evos tadi kalau misalnya dia gerak lebih cepat lagi, dia harusnya bisa dapat tempat ini duluan. Karena dia, kalau misalnya kalian sadar tadi, Evos itu dia rotasinya lebih cepat daripada BTR. Ketika BTR itu masih di Novo, nah zone, Evos itu udah pelan-pelan masuk. Nah, sekali lagi di sini gue nggak tahu Evos tersisa berapa member. Tapi biasanya ya, Evos itu udah sering banget keculik, dan seharusnya gue pengennya mereka lebih susah untuk keculik sih. Nah, susah nih. Nah, mereka sisa berdua kayaknya ya, yang kelihatan di radar. Nah, kalau kayak gini menurut gue seharusnya itu kalau mereka memang berempat, masih berempat, utuh berempat, mereka jauh lebih gampang untuk nge-scout. Karena walaupun keculik pun akan bisa dibantuin karena berempat, tiga temannya bisa bantuin. Tapi kalau udah sisa berdua, that's why mereka nggak bisa dapat kompon-kompon kayak gitu karena udah susah sisa berdua doang. Nah, di sini BTR dia masuk pelan-pelan. Kalian bisa lihat ya, karena di rumah tadi itu nge-hold banyak banget angle. Mungkin gua akan mundurin dikit supaya kalian bisa paham. Nah, bentar. Ini di mana nih? Nah, tadi tuh. Nah, rumah ini ngehold banyak banget angle. Ngehold angle dari Rozok, Skull, ngehold dari Pochinki, kita lihat nih. Itu banyak banget yang bisa ditahan lah. Nah, kalau kita lihat di sini dia better cuma dapat 1 kill. Kenapa? Kalian masih bingung, "Oh, kok cuma better cuma bisa dapat 1 kill? Kenapa?" Karena memang rumah ini susah buat dapetin kill gitu. Nah, karena ibaratnya kayak zona ini bisa dapat kill ya, zona kayak gini bisa dapat kill kalau mereka bisa dapat puncak bukitnya si Lynx ini nih. Cuma karena ketika Lynx itu udah masuk duluan, rese ya, ibaratnya. Nah, kabar. Ini kita susah banget nih bukit ini sebenarnya nih. Dia harus ekonominya harus benar-benar diperhitungkan banget lah perekonomiannya. Ibaratnya kayak dari segi berapa jumlah smoke yang dikeluarin, berapa jumlah mobil yang harus dikorbanin, itu menurut gua akan jadi kunci gimana cara mereka bisa masuk. Mereka harus hemat lah di sini. Mereka harus bunuh yang kanan dulu, nggak bisa bunuh yang kiri dulu. Nah, kalau mereka memang pede sama aim mereka, mereka mau coba, mereka bisa langsung nge-push ceiling lah ibaratnya. Tapi di sini dia lebih prefer untuk farming di luar zone dulu. Nah, ini nih. Ceiling sini nih yang rese nih. Kalau mereka memang pede ya, mungkin bisa mereka kayak 4 lawan 4 untuk ngelawan Lynx, tapi menurut gua ya seharusnya kayak gitu sih. Kita lihat ya. Ini tapi mereka agak sulit lah, ibaratnya ini 50-50 lah. Kalau mereka memang kalah aim, mereka akan bisa tereliminasi di posisi ke-14. Tapi menurut gue di sini better PD aja sih harusnya lawannya, karena dia tahu ini cuma Lynx doang gitu. Kalau misalnya memang RRQ di atas itu atau Evos yang keras-keras aimnya, itu menurut gue sedikit kita bisa kayak, oh kita waspada nih. Tapi menurut gue Lynx itu gak begitu keras-keras banget, dan gak begitu banyak yang bisa nembak ya. Gak bisa nembak tuh dalam artian gak bisa nembak sejago BTR. Menurut gue di sini keputusannya adalah mereka untuk kepus Lynx sih sekarang. Gak usah dipikirin sih yang di luar zone. Mungkin dia takut untuk ada tim yang masuk di belakang mereka gitu. Kita lihat. Seharusnya mereka ngepus lah di sini.
Oh my god. Oh, oke. Okay. Mereka ngapus. Mereka ngapus. Oh no. Satu knock. Suksi lagi ngehil di belakang. BTR apa Microboy nahan zone. Nahan serk. Nice banget. Wih, dia buying time lama banget Leo ini loh. Gila. Oh, favorite player gue nih Microboy ini. Op, dia nahan ya. Berapa nih? 29. Berapa detik dia nahan? 26. 6 detik dia nahan. 6 detiknya tuh bisa dipakai untuk revive, untuk first aid. Ya. Macam-macam kau ya. Satu lawan 4 sih, cuy. Satu lawan 4. Ya. Dia links darah penuh. Dia sekarat loh. Ditembakin sama tim lain soalnya. Dia tadi darah cuma tinggal berapa? 40%. 1 lawan 4 loh. Wah, gila. Memang Zuxi the real alien. Wah, gila. Kita lihat kan. Ibaratnya kayak lebih kuat BTR sebenarnya. Tapi mungkin ini udah game ke-6 capek sih. Ya sih, menurut gua faktor tadi barusan yang menurut gua capek sih. Karena kita udah main 6 game dan ini kayaknya game ke-6 yang udah berapa kali ya yang dimain sama BTR. Mereka capek sih. Udah enggak fokus lah, udah susah lah, udah keringetan tangannya segala macam susah. Menurut gua itu dia enggak fokus sih. Tapi seharusnya tim sekelas BTR enggak mungkin kalah sih harus sama tim Lynx. Oke. Okay. Kayaknya tadi terbukti satu orang aja bisa ngeratain 3. 4 itu harusnya sih kalau di area penuh ya. Kalau enggak ditembak dari jauh. Kita langsung skip aja di sini. Kita langsung liatin aja. Ada NFT yang dipush sama nge-push RK di sini di jambak-jambakan. Ya. Oh, tembak. Oh. Waduh. Wah, sayang banget gila. Oke. Okay. No, gua tahu game ini nih. Yang ini yang Bapak nge-backstep nih. Wah, ini gua tahu nih. Wah, gila nih. Ini gila. Wah, gua sih nyesek banget ya nonton ini ya. Gua udah siap-siap track sih ini game ini. Kita lihat ya sini ya. Kita lihat ya. Mereka perang nih sama Potato. Sama Orange, sorry. RK di sini lawan luar zone udah enggak mungkin. Ini hitungannya udah satu lawan satu lah. Kok dia enggak bunuh yang di dalam smoke ya? Dia nggak tahu kah itu smoke musuh kah? Tuh, dia punya granat loh. Nggak dicek kah smoke-nya? Waduh. Wah, nangis sih. Wah, gila. Satu knock, langsung digranat-granatin aja. Ya, kita langsung, wah, gila. Nggak dicek loh. Kukira mereka nggak punya granat atau apa gitu. Waduh. Wah, gila sih. Ini sayang banget sih. Beryl pula. Oh my god. Gak dicek kah? Smoke-nya kah? Gak ada nanya. Oh my god. Wah gila Beryl. Wah, kampret Beryl. Wah, gila. Itulah yang menarik dari Battle Royale guys. Welcome to Battle Royale. Ini harusnya udah chicken boom 100%. Astaga, bisa kayak gitu dong. Aduh, sayang banget gila, Boom. Ya ampun. Wah, satu kesalahan kecil aja langsung fatal, cuy. Wah, gila sih. Itu kalau tadi barusan Orange ya, dia baca kill feed-nya bener ya, dia harusnya tahu nih. Tiga member dari Boom itu dia knock semua dan kalau misalnya mereka memang niat harusnya di farmingin dulu yang knock-knock. Nyampah. Karena dia tahu nih, ada dua knock dari Bapak A. Nembak kan Bapak pakai Beryl. Rrrt gitu. Knock 2 orang. Sisa 2 orang lagi. Terus satu di knockin sama Orange kan. Nah, sisa satu yang hidup. Nah, harusnya itu di end dulu lah sisanya. Untuk dapat kill tambahan 2. Lumayan. Itu nyesek banget sih parah. Nah, jadi segitu aja guys. Untuk analisa hari ke-5 ya. Untuk hari ke-5 ini. Nggak ada part 1, part 2. Padahal gue udah siapin thumbnail-nya. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi untuk di hari ke-5 ini. Kita bisa lihat bahwa perkembangannya tim Indonesia itu makin hari makin baik. Kita lihat ya. Boom makin konsisten, EVO makin konsisten, dan BTR sampai saat ini, di hari ke-5 ini, mereka masih main bagus, dan mereka mulai sedikit kecapean menurut gue di sini. Karena kita lihat dari game terakhir itu, mereka udah agak gak fokus, tapi gak apa-apa, mereka kecapean. Satu game itu gak begitu penting banget, karena masih banyak banget game yang bisa dikejar. Menurut gue, sabun 1-2 game, bahkan ngebuang 5-10 game pun gak apa-apa menurut gue, karena ada 80 match. Gitu. Tapi as long as 70 game sisanya itu konsisten. Tapi kalau kita lihat, kalau setiap minggunya itu ada 4 atau 6 game ya. 4 game itu kita masih fokus. 6 game, kita buang satu lah setiap game. Setiap minggu itu,
yang ada 6 match itu kita buang lah satu berarti. Palingan total-total cuman kita buang 5 sampai 6 game dan menurut gue itu nggak begitu pengaruh besar. Jadi seharusnya perolehan poin BTR itu sampai mereka kelar group stage pun mereka akan bisa top 1 sih karena nggak begitu banyak yang bisa dibuang sama mereka. Nah, jadi gitu aja guys untuk analisa kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian ngerasa analisa gue bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga karena banyak banget DM yang masuk. Sekali lagi, gue share ini ilmu ini secara gratis, semua pengalaman gue sama masih kompetitif di PUBG PC dan juga PUBG Lite. Ini secara gratis ke kalian, bisa kalian pakai sesuka kalian, kalian bisa pakai untuk kepentingan kalian, kalian bisa langsung bikin tim, bikin scrim, ikut stream atau bikin scrim dan juga mereka kalian juga bisa tanding lah ibaratnya lah. Terserah itu di skala kecil pun gak apa-apa, skala besar pun dan gue harap kalian bisa ibaratnya jadi pro player juga, bisa menelurkan bibit-bibit baru lah selain tim-tim yang udah berangkat ke PMCO Fall Split 2019 ini. Jadi gitu aja guys, gue Andrew pamit undur diri dulu. See you guys next time.